A Day in My Life episode 6 di edisi makan rendang murtad. Wah, kenapa murtad? Jadi nonton sampai akhir ya. Jadi seperti biasa gue jogging pagi di dekat rumah, yaitu di hutan Kemayoran. Jadi ini tempatnya cakep banget guys. Ya Jakarta kayak gini guys, ada hutannya, kalian jangan salah ya. Terus gue jalan kaki ke apartemen gue, dan gue singgah dulu beli buah guys. Ini karena buahnya lucu, jadi gue karena gimmick marketing ya, jadi gue beli mangganya. Ini sejenis mangga gincu dan rasanya manis sih, tapi agak pricey sih harganya. Jadi it's okay lah ya, kita coba sekali-sekali guys. Lucu soalnya. Terus lanjut gue kerja. Ya, atas suruhan Pak Jokowi, jadi kita harus rajin kerja guys. Dan lanjut gue sore-sorenya pergi janjian sama teman gue ya, pergi makan. Terus ada kucing nih, ini kucing ngapain di atas mobil gue nih. Jadi kita lanjut, dan kita makannya itu di Geowi namanya ya. Dan di Geowi itu parkirnya susah guys, jadi harus valet. Dan gue ketemu sama teman gue namanya Ari ya. Dan gue langsung pesen minum, dan makan bebek. Dan ini yang highlight makanan sekarang guys, yaitu rendang Wagyu. Katanya sih dagingnya daging Wagyu gitu guys. Nih kalian lihat dagingnya. Tapi itu nggak kayak rendang guys. Terus kita cuci tangan dulu pakai hand sanitizer. Terus kita cobain rendangnya. Nah kali ini rendangnya makannya nggak pakai nasi guys, jadi pakai roti gitu, roti prata. Jadi langsung aja kita cobain guys. Wah, ini gue benar-benar berantakan ya. Jadi nggak apa-apa ya, kita cobain aja guys. Dan rasanya ternyata rasanya itu enak, tapi ini bukan rendang, ini benar-benar rendang murtad sih menurut gue. Lebih ke rasa kari. Dan gue tanya teman gue pun, katanya juga ini bukan rendang sih, ini lebih ke kari sih ya gitu. Terus gue pesan lagi minum black currant, ini enak sih minumannya. Terus ke toiletnya bersih guys, jadi gue itu enak. Dan kita dengerin artis nyanyi. Jadi di atas itu, di lantai atas itu ada pub buat nyanyi-nyanyi gitu lah. Seru lah. Jadi beginilah Geowi Menteng. Jadi kalian kesini ya. Kayaknya harga satu kali makan itu sekitar 250.000 per orang guys. Mahal sih. Terus gue lanjut pulang ke rumah. Udah sekian aja A Day in My Life gue kali ini. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. See you. Bye-bye.